Kali Kota beserta Bapak Dewan Yeni Suwondo dengan acaranya vaksinasi di wilayah Bapak di Vihara Kirti, Bapak melihatnya seperti apa nih Pak? Izin. Sangat terima kasih kedatangan beliau. Karena ini acara ini benar-benar kita semua demi keselamatan sesama. Agar cepat tervaksin supaya imun kita jauh lebih kuat, iya kan? Jadi bisa mencegah lah, paling tidak bisa mencegah seandainya terpapar pun ringan, gitu loh. Makanya kita juga sangat terima kasih atas kehadiran beliau, Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota, ya kan? Bisa buang waktu walaupun sebentar beliau datang kemari untuk cek dan melihat. Itu kita sangat terima kasih. Oh, jadi ini acaranya dipersiapkan berapa hari? Satu minggu. Acara dilaksanakan di setiap hari. Pak, untuk targetnya sendiri Pak, pesertanya ini Pak, sampai akhir acara ini kurang lebih sekitar berapa peserta Pak? Itu persiapan kita 5.000 sampai 6.000. Jadi per hari 500 sampai lebih sedikit nggak jadi masalah selama 10 hari. Tapi karena tanggal hari ini mulai tanggal 12, selama pertama ya, tanggal 12 sampai tanggal 16. Baru mulai lagi tanggal 19 sampai 23. 19 sampai 23 tentu 5 hari karena tanggal 20 masuk merah, maka jadi jumlah 9 hari. Dikurang. Yang penting kita ini kan membantu pemerintah agar lebih cepat loh. Makanya kita tidak ada harus domisili segala macam. Ya, kita yang penting KTP, WNI. Nah, itu aja sih. Terus untuk data peserta per hari ini Pak yang sudah masuk ada berapa persen? Yang sudah masuk ya, itu sudah lebih kurang 4.000 lebih. 4.000 lebih. Warga sekitarnya dari sini luar biasa. Iya, makanya ini luar biasa nih, hari pertama kita dengan gerakan kayak gini juga kita luar biasa. Cukup banyak sekali. Harapan dari Bapak sendiri untuk Oh ya, tentu ya harapan kita agar paling tidak kita terpagar, iya kan? Nah, paling tidak kita kalau dengan segera vaksin, ya kita sudah ada tambah satu lapis, sudah jauh lebih aman, ya kan? Kalau suntikan kedua, apalagi? Makanya ya kita berharap warga seluruh Vihara Kapumas atau sekitarnya dengan segera mendaftarkan diri Anda, mumpung masih gratis, gitu loh ya, itu yang utama. Nah, mumpung masih gratis loh ya, masih kebijakan dari pemerintah sangat luar biasa, maka kita harus dengan segera agar lebih cepat ya pandemi ini cepat berlalu, supaya kita bisa rame-rame lagi, hahihi, bersenang-senang dan keluarganya dan rekan-rekan kita. Pesan Ko Jihan untuk masyarakat ya yang masih kayaknya yang belum mau vaksin atau yang lainnya gimana? Ya tentu ya saya berharap ya kan teman-teman kita, teman saudara-saudara kita, kalau ya saudara-saudaranya ataupun orang tuanya kan mungkin tentu pasti ada yang takut, iya kan, dengan jarum. Tapi jangan takut ya, tidak sakit kok. Boleh langsung dikasih tahu ke yang masih sedang takut, segera daftarkan diri Anda untuk agar cepat daftar untuk divaksin. Gitu aja.